Presenter kondang Deddy Mahendra Desta atau akrab disapa Desta membantah isu adanya orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Natasha Rizky. Hal ini ia sampaikan melalui kuasa hukumnya, Hendra Kasiregar. Bahkan, Hendra mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan isu tersebut. Selain itu, isu Desta berselingkuh juga muncul tak lama setelah kabar permohonan cerai itu beredar. Namun, hal ini juga dibantah oleh Hendra. Ia mengatakan Desta dan Natasha memang sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Sebelumnya, Desta resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Natasha Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Mei 2023 lalu. Sementara, sidang cerai perdana Desta dan Natasha akan digelar pada Senin 29 Mei 2023 mendatang. Namun, nantinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan mengupayakan mediasi perdamaian bagi Desta dan Natasha.